Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kutipan Al-Quran yang akan menyajikan video-video tentang Islam. Video kali ini akan menjelaskan tentang keutamaan sholat subuh yang sesuai dengan hadis. Pertama, salah satu penyebab masuk surga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain yaitu salat subuh dan ashar maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 574 dan Muslim nomor 635. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari yaitu salat subuh dan salat sebelum tenggelamnya matahari yaitu salat asyar. Hadis riwayat Muslim nomor 634. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah." Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam hadis riwayat muslim nomor 163 keempat dihitung seperti salat semalam penuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang salat isya berjamaah maka seolah-olah dia telah salat malam selama separuh malam dan barang siapa yang salat subuh berjamaah maka seolah-olah dia telah salat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 656. Kelima, disaksikan para malaikat, Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada salat fajar subuh." Hadis riwayat Bukhari nomor 137 dan Muslim nomor 632. Terima kasih sudah menonton. Saya doakan semoga yang subscribe dan like video ini diberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Amin.